Do that one dance, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Uma Zaid. Guys, kali ini Uma dan Abah akan unboxing PC rakitan. Yuk kita saksikan. Alhamdulillah, sudah terbuka ya guys boxnya. Next kita akan mengeluarkan isinya. Ada apa aja ya di dalamnya? Pertama ini sepertinya buku garansi ya guys. Buku garansi, buku petunjuk, dan kabel. Selanjutnya kita akan mengeluarkan isi berikutnya. Ada apakah di dalam ini? Ada sebuah kotak kosong. Oke, kita buka ya guys. 1, 2. Oh no. Jadi guys, PC rakitan ini terdiri dari PSU Imperion 500 Watt seharga Rp145.000. Nah ini kabel, buku petunjuk, dan garansinya. Buku garansi. Next isinya lagi yaitu Mobo Astrok A320M HDV. Itu seharga kurang lebih Rp750.000 ya guys. Selanjutnya ini prosesor pakai AMD Ryzen 3 3200G. Sudah include VGA Radeon Vega 8 ya guys. Nah, kita bersihkan dulu plastik-plastik yang menempel pada casingnya. Oh my god, ternyata terkebalik guys. Kita putar dulu. Nah, di sini ada tempat untuk mencolokkan flash disk, mouse, keyboard, kabel yang lain-lain yang di belakang sini ya guys. Jadi jangan salah posisi seperti tadi ya guys. Kita kelupaskan dulu plastik yang menempel bagian depannya ini. Inches later. Jadi guys, di dalam PC rakitan ini itu ada harddisk Seagate 3,5 inci 500GB seharga kurang lebih itu Rp200.000 ya guys. Selanjutnya itu ada juga RAM DDR4 8GB itu 2 slot seharga Rp850.000. Selanjutnya ini ada driver Mobo ya guys, Astrok.
Dan ini buku panduan instalasi Mubo. The next step. Alhamdulillah, paketan yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang ya guys, yaitu UPS. Oke, kita unboxing ya guys. Ini UPS 600 watt earsis. Kenapa 600 watt? Tadi kan kita telah unboxing PSU dengan 500 watt. Jadi kita membeli UPS-nya yang 600 watt, bisa terangkat ya guys, bisa tertampung gitu. Ini dia guys, penampakan dari UPS 600 watt. Ini ada petunjuk pemakaiannya ya guys. Ini ada instalasi dan operasi, masalah dan cara pemecahannya. Bisa kita baca di sini. Selanjutnya di situ juga ada kartu garansi. Oh iya guys, ini ada informasi yang sangat penting sekali guys. PC rakitan yang kita unboxing tadi itu sudah bisa memainkan game Genshin Impact guys. Keren kan? Demikian ya guys video Uma kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Oh iya guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Uma akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.